RD, siswi SMP, menjadi korban begal teman sekolah sendiri di Palembang, Sumatera Selatan. Tak sampai 6 jam, pelaku RS berhasil diringkus polisi. RD 15 tahun, siswi SMP ini babak belur dan nyaris pingsan hingga harus dirawat di IGD rumah sakit usai dianiaya teman sekolah sekaligus pacarnya RS. Namun tidak sampai 6 jam, pelaku penganiayaan berinisial RS 16 tahun berhasil ditangkap aparat kepolisian. Kasus penganiayaan berawal saat pelaku dan korban saling berkirim pesan hingga sepakat bertemu di TKP di kawasan Kertapati, Palembang. Pelaku yang iri dengan korban berniat menguasai harta korban hingga akhirnya tega menganiaya korban. Usai korban terkapar, pelaku kabur dengan membawa ponsel dan motor korban. Sampai sekira sebelum maghrib, ya, sekitar jam 5:30, sampai di lokasi di TKP, si korban ini dicekik, kemudian jatuh, dipukul, setelah itu kendaraannya dibawa. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan.